Mandarin itu dianggap bahasa yang agak sulit, ya, tetapi sangat berguna pada zaman saat ini. Di mana kita tahu bahwa semua perdagangan segala macam semua itu kebanyakan mulai dari barang-barang kita pakai semua, ya, itu kebanyakan juga semua berasal dari sana. Perdagangannya luar biasa, perkembangan teknologinya luar biasa, sehingga banyak sekali negara-negara berbondong-bondong untuk belajar bahasa Mandarin, dan bahasa Mandarin sudah resmi menjadi bahasa internasional oleh PBB. Ya, jadi salah satu bahasa yang luar biasa, dan di Papua, ya, khususnya di Jayapura, anda inilah yang memulai belajar bahasa ini. Sungguh luar biasa, dan terutama kita sendiri. Terima kasih juga guru pendampingnya, ya, mudah-mudahan tidak bosan-bosan mendampingi anak-anak untuk belajar bahasa Mandarin. Ya, dan saya yakin dan percaya ini akan sangat berguna bagi masa depan anak-anak kita semua. Nanti menghadapi perlombaan ini, saya harap kita tidak usah grogi, ya, tenang, ya, dengan kondisi yang fit, maka Anda akan melakukan hal yang maksimal, ya, yang Anda sudah pelajari semua dituangkan di dalam hasil lomba ini. Maka tenangkan diri, ya, tidak usah grogi, tidak usah takut. Saya yakin Anda bisa melakukan terbaik buat diri Anda dan buat kita semua. Jadi misalnya, woman, kan tahu susah antar perjuangan, senji kanji di simpang. Jadi biasa woman susah suatu bongsi di simpang. Selamat malam. The dress and the uniform medicine. 安全和充满神奇干净的地方。我与中老师很喜爱的总用班鸟。大家好，神经技术简介主人民送品管理和水温检管理工作技术人才书发展。 大家好，我是豪，我叫何新堂，我是来自SM干娘，差有不要放不了。这期我将发表几位我的爱好和演讲。每个人都有不同的爱好和兴趣，我的爱好可能和你的一样，也可能不一样。我有不同样的爱好。 比如睡觉、看电影、画画、唱歌、舔舔。saya rasa mereka mulai mulai mengetahui bahwa itu pentingnya bahasa Mandarin, karena sekarang ini kalau kita di kota-kota besar, ya, semua juga berbondong-bondong anak-anak semua belajar Mandarin. Ya, dan Papua ini harusnya sudah memang saatnya. Dan saya rasa pemerintah sudah banyak mencadangkan program ini, sampai ada dari anak-anak Papua kita yang sekolah luar negeri dibiayai, setahu saya. Dan itu sangat bagus sekali. Dan sekolah-sekolah ada yang sudah mulai ada program Mandarin. Ya. Seperti itu, jadi anak-anak sudah mulai tahu pentingnya bahasa Mandarin itu, dan kedepannya ya akan sangat bermanfaat. Sebetulnya ada yang sudah memenuhi, walaupun tidak terlalu tinggi. Namanya kita anak-anak ini baru mulai, ada yang baru belajar 5 bulan, ada yang belajar 1 tahun dan 2 tahun.
tapi karena mungkin dia belajar seminggu sekali, terus lingkungannya belum mendukung. Nah, jadi nanti pelan-pelan akan jauh lebih baik. Tapi kita sangat menghargai dari pemerintah arahin program ini, karena ini memberikan motivasi dan semangat untuk kita. Jadi saya rasa anak-anak itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini sudah banyak kemajuan.